Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN University Games ke-21 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Ajang yang mempertandingkan 21 cabang olahraga ini diikuti mahasiswa dari 11 negara ASEAN. ASEAN University Games ke-21 tahun 2024 resmi dibuka di Gor Basket Universitas Negeri Surabaya. Pembukaan ajang kompetisi olahraga mahasiswa dari 11 negara ASEAN ini dihadiri langsung Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo. Selain mendorong sisi sportivitas, ajang ini juga akan memperkenalkan Indonesia sebagai destinasi olahraga yang nyaman dan aman. Ini yang kita harapkan dan semoga ini bisa menjadi penyatu persaudaraan sesama Asia Tenggara, khususnya untuk para atlet, officials, dan seluruh yang terlibat. Ini bisa menjadi hubungan persaudaraan yang baru dari games ini, dan semoga ke depan ini bermanfaat bagi kemajuan benua Asia Tenggara. Indonesia sendiri telah tercatat telah 5 kali menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN University Games sejak pertama kali diadakan tahun 1981. Pada gelaran kali ini, para mahasiswa akan bertanding pada 21 cabang olahraga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.